Halo saudara, hari ini di tempat saya itu ada acara ini ya, apa namanya, sedekah bumi. Nah, jadi sedekah bumi itu ritual tahunan bersih desa. Di sini nanti ada acara barongan, cuman tahun ini tidak seperti tahun kemarin ya. Karena tahun ini sedikit sepi, nggak kayak tahun kemarin. Kalau kemarin itu ada acara wayang, ada barongan, ada dangdutan, tapi hari ini itu cuman ada barongan. Bagaimana? Anda ingin melihatnya? Langsung saja simak video berikut ini. Saudara, sedekah bumi adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Upacara ini sebenarnya sangat populer di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Adapun asal-usul sedekah bumi bermula pada masa Hindu, yang mana ritual tersebut dinamakan sesaji bumi. Saudara, sedekah bumi biasanya dilakukan oleh orang Jawa yang berprofesi sebagai petani yang menggantungkan kehidupannya dari kekayaan alam yang ada di bumi. Tradisi sedekah bumi ini merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh mereka yang hidup di Jawa yang berprofesi sebagai petani, nelayan yang menggantungkan hidup keluarga dan sanak famili mereka dari mengais rezeki dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi. Saudara, bagi masyarakat Jawa, khususnya para kaum petani dan para nelayan, tradisi ritual tahunan semacam sedekah bumi bukan hanya merupakan sebagai rutinitas atau ritual yang sifatnya tahunan belaka. Akan tetapi, tradisi sedekah bumi mempunyai makna yang lebih dari itu. Upacara tradisional sedekah bumi itu sudah menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang tidak akan mampu untuk dipisahkan dari budaya Jawa. Pada upacara tradisi sedekah bumi, tidak banyak peristiwa dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Hanya saja, pada waktu acara tersebut, biasanya seluruh masyarakat sekitar yang merayakan tradisi sedekah bumi membuat tumpeng dan berkumpul menjadi satu di tempat sesepuh kampung. Setelah itu, kemudian masyarakat membawa tumpeng tersebut ke balai desa atau tempat setempat yang untuk didoakan oleh sesepuh adat. Nasi tumpeng yang sudah didoakan oleh sesepuh adat setempat kemudian dimakan secara rame-rame oleh masyarakat yang merayakan acara sedekah bumi itu. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang membawa nasi tumpeng tersebut yang membawanya pulang untuk dimakan beserta anak keluarganya di rumah masing-masing. Dalam puncaknya, acara ritual sedekah bumi diakhiri dengan melantunkan doa bersama-sama oleh masyarakat setempat. Doa dalam sedekah bumi tersebut umumnya dipimpin oleh sesepuh kampung yang sudah sering dan terbiasa memimpin jalannya doa atau ritual tersebut. Adapun yang menarik dalam lantunan doa yang ada dalam ritual tersebut adalah lantunan doa tersebut kolaborasi antara lantunan kalimat Jawa yang dipadukan dengan doa yang bernuansa Islami. Ritual sedekah bumi yang sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat Jawa merupakan salah satu jalan dan sebagai simbol penghormatan manusia terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ruhi bahkatiban akhwatiban wa ila arwahi. Amin.
ahli dina wa ahli kulum dan ahli kubur di dalam bepatan penggel subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin taqabbalallahu minkum. Pembuatan nasi tumpeng ini merupakan salah satu syarat yang harus dilaksanakan pada saat upacara tradisi tradisional itu. Saudara, makanan yang menjadi makanan pokok yang harus ada di dalam tradisi ritual sedekah bumi adalah nasi tumpeng dan ayam panggang. Sedangkan yang lainnya seperti minuman, buah-buahan, dan lauk pauk hanya bersifat tambahan saja. Saudara, menurut cerita para nenek moyang orang Jawa terdahulu, tanah itu merupakan pahlawan yang sangat besar bagi kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, tanah harus diberi penghargaan yang layak dan besar. Dan ritual sedekah bumi inilah yang menurut mereka sebagai salah satu simbol yang paling dominan bagi masyarakat Jawa, khususnya bagi para petani, para nelayan, untuk menunjukkan rasa cinta kasih sayang mereka kepada bumi. Terima kasih saudara telah mengikuti video saya. Semoga bisa menghibur dan juga mewakili perasaan. Bila mana Anda suka, jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti terus video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.